Ubias, Gul Wahid, transisi serangan balik. Sangat baik goal defending dari Nandi Sumawijaya. Berbuat serangan kuat berakhir dengan gol ketiga. Dan akhirnya Diego Rodrigo mampu melepaskan satu tendangan terukur dan menambah keunggulan dari Blasirasi menjadi 3-1. Ya, yang paling penting adalah kredit harus kita berikan pada pergerakan yang dilakukan oleh Nandi. Nandi sangat kuat menuju bola, sangat baik membawa bola dan kemudian memberikan umpan yang sangat matang dan bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Rodrigo. Gol yang sangat ditunggu, gol yang sangat dinantikan. Kikin dari Albert Sadewa tadi. Asfar Burhan. Dihadang oleh Evan Somalina. Keluar bagi Diego Rodrigo. Mulut gawang tadi masih mampu dihentikan bola oleh Ilham Ramadian. Luar biasa menurut saya apa yang diperlihatkan oleh Ilham Ramadian. Berkali-kali dia one on one selalu bisa menghentikan, selalu bisa menyelamatkan gawang dari PJ Pelindo. Bisa dikatakan sangat baik, apalagi tadi ada beberapa kesempatan defend dari PJ Pelindo. Oh, hampir dimanfaatkan oleh Catur. Satu skema build up yang tersusun rapi. Kembali ada sebuah ruang yang dimiliki, ada sebuah kesempatan. Sayang sekali tadi, ruang emas yang sangat baik. Makin menteriak penampilan dari Black Steel. Mampu menciptakan keunggulan, 2 gol di laga kali ini. Tangan langsung tadi, ada deflection sepertinya. Ya, sebuah keputusan yang memang harus diambil, melakukan tembakan dari area yang tidak diduga. Albert tadi karena rapatnya pertahanan atau defense yang dilakukan. Masih tertinggal 1-3. Luang lagi, Salvamos. Gol saya pikir. Iya. Saya pikir karena tadi sempat ada jaring sudah bergetar ya. Akan kita lihat dalam replay. Ya, saya pikir sudah gol. Ini dia tendangan Samuel Amos dan ya. Itu dia. Pelanggaran dari Samuel Amos akan dimanfaatkan oleh Pelindo. Oh, satu tendangan berbahaya tadi yang dilepaskan Riko Aji, mampu dihadang oleh Irman. Cukup baik tembakan yang dilakukan oleh Riko Aji dalam situasi seperti ini, tapi penyelamatan yang juga berbuah serangan. Satu upaya indah tadi dari Evan Somalina, melihat pergerakan penjaga gawang Asfar Burhan meninggalkan garis. Satu chipball yang benar-benar sensasional kembali. Gol dari Evan Somalina. Place diciptakan dan Black Steel FC mampu memperlebar lagi jarak keunggulan atas Pelindo. Ya, Evan Somalina mengambil peluang sendiri, menciptakan peluang. Kemudian dia juga mencetak gol dengan sangat baik, sangat indah. Tidak hanya tendangan keras, tapi juga bagaimana akurasi dengan sebuah chip effort tadi. Ciptakan gol keempat bagi Black Steel. Bali Evan Somalina, potensi hat-trick dan tidak disia-siakan oleh Evan Somalina yang di laga ini kembali dan menunjukkan ketajamannya. Ya, sebuah sejarah tentu saja di musim ini bagaimana Evan menciptakan 3 gol dalam satu pertandingan. Sebuah situasi yang sangat baik, refleks yang sangat baik, pergerakan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Evan dan kemudian finishing juga dengan sangat sempurna. Masih cukup sulit tadi bagi Evan untuk bisa melirik ke arah gawang. Buat mereka terus merapat di persaingan papan atas. Tapi upaya dan di tiang kedua, Jailani tidak terpantau tadi. Menciptakan gol kedua bagi IPC Pelindo di laga kali ini. Ya, ini Jailani yang dari sudut atau dari ruang yang tidak diketahui ya. Lalu kita lihat bagaimana posisi yang sangat baik, kemudian sama sekali tidak terdeteksi oleh radar defense dari pemain-pemain. Dihadang, peluang terbuka bagi Black Steel, Evan Somalina. What trick dari Evan Somalina melengkapi pesta gol Black Steel FC di laga kali ini. Sangat disayangkan bagi Pelindo yang coba mencari gol ketiga justru harus merasakan kebobolan lagi dari aksi luar biasa Evan Somalina sambil terjatuh menciptakan quad trick.